Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alat taqwa libasa salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jamaah rahimakumullah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahami bahwa takwa itu adalah pakaian orang-orang yang soleh. Moga-moga kita termasuk di dalamnya. Dan moga-moga dengan itu kita bisa kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkenan memberikan salam kepada kita. Marilah kita tegaskan kembali kesaksian kita bahwa tiada ilah yang patut kita puja, kita sembah, tempat kita berbakti, tempat kita memohon kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tegaskan kembali kesaksian kita bahwa Muhammad adalah rasulnya, adalah utusannya yang hidup dan kehidupannya merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya kepada dirinya sendiri agar senantiasa meningkatkan kualitas takwanya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita pada saatnya harus pulang dengan bawa iman dan ketaatan itu. Dan menjauhi segala larangannya. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita ingin salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman yang semoga kita semua termasuk di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, waktu berjalan demikian cepat. Cepat sekali untuk orang seperti khatib yang berusia sudah di atas 60 tahun. 30 tahun itu rasanya seperti kemarin. Cepat sekali. Waktu bergulir dengan sangat cepat. Dalam waktu dekat kita akan masuk pada tahun baru Hijriah 1441. Dan kita berharap bahwa dengan perjalanan waktu yang kita rasa semakin cepat, yang berarti intensitas kerja kita, intensitas aktivitas kita itu sedemikian tinggi, tahu-tahu sudah malam kembali, tahu-tahu sudah pagi, sudah malam kembali. Moga-moga dalam kesibukan yang seperti itu yang menyebabkan waktu bergulir sangat cepat, kita tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah harus menjadi tujuan kita untuk kembali. Itu memberikan pada kita sense of direction. Kemana sebetulnya dan untuk apa sebetulnya kita ini ada di sini. Yang sungguh tidak lama. Hanya sebentar. Dan kita akan memasuki wilayah yang kita belum kenal. Tidak pernah kita kenal. Dan mungkin untuk waktu yang sangat lama. Kita hanya tahu karena diberitahu. Yaitu apa yang disebut dengan alam kubur. Untuk kemudian pada saatnya. Pada saat kita harus mengarungi padang mahsyar. Cuman ada dua pilihan. Apakah menjadi ahli surga. Moga-moga demikian. Atau na'udzubillah.
menjadi ahlun nar. Dan kita harus takut kalau kita tersalah dalam hidup dan kehidupan ini. Jangan sampai kita melupakan Allah. Al-Quran menyebutkan, jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga dia akhirnya lupa pada dirinya sendiri. Lupa bahwa dia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sampai malaikat pun disuruh sujud. Kalau dia sudah lupa bahwa dirinya ada makhluk yang mulia dan dimuliakan, maka segalanya akan dilakukan. Dan yang ada kemudian adalah penyesalan demi penyesalan. Orang yang semakin lanjut usianya itu biasanya menengok ke belakang. Cuma ada dua kemungkinan, dia menyesal atau dia mensyukuri perjalanan hidupnya yang panjang. Kalau masih muda, seperti adik-adik kita yang baru diterima di ITB, selamat datang. Itu nengok ke depan, masih punya cita-cita, masih punya harapan, masih punya hal-hal yang belum dimilikinya, masih ingin mewujudkan mimpinya, dan memang harus begitu. Tapi kedua jenis manusia, yang menengok ke belakang maupun yang menengok ke depan, jangan dilupakan ada Allah di sana yang maha tahu. Disebutkan dalam ayat pada surat Al-Hasyr yang saya tadi bacakan, pada orang-orang yang beriman seruan ini, wahai orang-orang yang beriman, dan dimulai dengan bertakwalah, dan juga kemudian ditutup dengan bertakwalah. Luar biasa ini, berarti di antara dua seruan takwa itu ada sesuatu yang luar biasa penting. Sampai dua kali disebutkan. Bahkan di bagian akhir nanti diingatkan tentang atribut asma-asma Allah. Yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha kuasa, yang maha segalanya. Jadi ada message yang luar biasa pentingnya pasti di sana. Kalau tidak ditempatkan di tempat lain. Message-nya itu, hendaknya setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok. Hari esok itu bisa hari esok yang dekat maupun hari esok yang panjang. Yang jauh mungkin kita merasa jauh, padahal bisa saja dekat, karena kita tidak ada yang tahu kapan kita harus pulang, kapan pintu kematian bagi kita itu terbuka, enggak ada yang tahu. Jadi bisa saja itu sebetulnya hari esok itu hari esok yang dekat. Bukan hari esok yang jauh. Tapi bisa juga emang hari esok yang jauh. Yaitu apakah kita ke jannah atau kita ke an-nar. Ini message-nya. Dan itu kemudian dikaitkan, jangan sampai lupa pada Allah. Karena kau bisa dengan demikian lupa pada dirimu sendiri. Jamaah rahimahullah, ini menjadi penting. Harus zaman sekarang ini. Zaman yang kadang-kadang kita kerepotan, mana yang benar, mana yang salah. Mana yang berita sesungguhnya, mana yang hoax. Hanya Allah yang maha tahu. Itu sebabnya jangan sampai lupa bahwa Allah itu ada. Allah sudah memberikan kepada kita panduan dan pegangan hidup. Baca kembali Quran, baca kembali sirah Rasul. Hanya dengan begitu moga-moga pada saatnya kita harus pulang, itu kita mohon pada Allah kita bisa pulang dengan tersenyum. Malah kalau bisa moga-moga kita bisa menyapa yang menjemput kita pulang. Karena suka tidak suka kita memang akan pulang, akan kembali kepada Allah. Suka atau tidak suka. Bisa muda, bisa tua. Dan jelas itu ditegaskan juga di sini untuk mengingatkan, penghuni neraka itu tidak sama dengan penghuni surga. Tidak sama. Tidak samanya sejak dari di sini, sejak dari di dunia. Muka-muka kita termasuk yang selamat. Muka-muka Allah senantiasa berkenan melimpahkan dan memberikan rahmat kepada kita. Muka-muka kita juga memohon pada Allah agar kita bisa istiqamah
untuk senantiasa ingat bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mereka yang takut dalam pengertian yang positif ya kepada Allah dan tidak mengumbar nafsunya, mampu menahan diri, fa innal jannata hiyal ma'wa, dijanjikan Jannatul Na'im sebagai tempat kembali. Moga-moga kita termasuk dalam kelompok ini. Jamaah rahimakumullah, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafar waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa aqimus salam.